Kalian kenal catur kan? Nah, kali ini gue bakal bahas beberapa fakta unik yang gue yakin kalian belum tahu tentang catur. Kalian pernah mikir gak kenapa kuda jalannya L di catur? Kan aneh banget kan? Iya, gue juga pernah mikir kok kayak gitu. Jadi, kenapa kuda jalannya L di catur? Karena di dunia nyata itu kuda gak bisa jalan mundur. Jadi di catur, dia ini jalannya L karena seakan-akan menggambarkan kuda itu lagi berputar. Terus kalian bisa nebak gak catur itu dari negara mana? Pasti ada yang mikir, oh mungkin Amerika atau Inggris kan? Tapi rupanya catur itu berasal dari India loh. Jadi catur ini berasal dari kota Chaturanga di India. Tapi walaupun catur berasal dari India, istilah skakmat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah raja sudah mati. Dan yang terakhir gue mau nanya ke kalian nih, ini namanya apa? Nah pasti kalian jawabnya menteri kan? Tapi salah loh. Di Indonesia sendiri panggilan resminya adalah gajah, tapi di sini gue juga nggak tahu kenapa dia dipanggil gajah nih. Ada yang tahu nggak kenapa?